Hal ini diterangkan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Palembang terkait perbaikan jalan baik jalan utama maupun jalan pemukiman yang selama ini dilakukan oleh pihak PUPR. Per tahun 2020 ini perbaikan jalan khususnya jalan pemukiman atau jalan lingkungan akan diserahkan kepada pihak Pera KP. Namun tidak semua jalan lingkungan menjadi tanggung jawab Dinas Pera KP, yakni hanya jalan lingkungan yang memiliki lebar di bawah 3,5 meter saja. Sementara pihak Dinas PUPR akan fokus pada perbaikan jalan-jalan kota, jalan akses, jalan kolektor yang menghubungkan jalan kota ke jalan provinsi, maupun jalan nasional, yang di Kota Palembang mencapai 1.204 ruas jalan dengan panjang sekitar 700 km. Diharapkan dengan sudah dibaginya penugasan ini, kerusakan jalan di Kota Palembang dapat dengan mudah teratasi. Ada perlu wali untuk jalan lingkungan, itu tanggung jawabnya dari teman-teman di Dinas Pera KP. Ini jalan lingkungan yang lebarnya di bawah 3,5 meter. Sehingga kami PUPR fokus pada jalan-jalan kota, jalan akses, jalan kolektor, jalan kolektor tersier sekunder yang membuat ke jalan provinsi, ke jalan nasional. Tim Liputan Sriwijaya TV.